你好。Bro sudah berada di Cinque Park. Nah, inilah, lihat bunga-bunganya sudah bermekaran. Jadi di Cinque Park ini tuh like sakuranya Jepang, cuman ini sakuranya Cina punya. Namanya bukan sakura sih, ini namanya Meihua. Keren banget gila. Dan aku nggak sendiri, aku sama teman-teman aku. Ini ada Mae. Hai. Ada Nila. Ada KL, give you buat pakai fotografer. Ada teman-teman yang lainnya juga. Nah guys, jadi bunga Meihua ini tidak tumbuh di setiap bulan. Hanya musim semi aja mereka tumbuh. Aku yang pada foto-foto ini di behind the scene-nya, foto-foto kami bisa dilihat ya. Nah, ini dia pucuk merah. Pucuk merah di sini itu sangat besar sekali daunnya, dan warnanya yang merah pekat membuat mata kita tuh terfokus pada mereka. Ini dia Meihua yang sebentar lagi datang. Sangat indah sekali pucuk merah dan Meihua. Sekali. Bunga Meihua aja di sana sudah ada bunga-bunga pucuk merah yang merahnya itu udah benar-benar bagus banget merahnya. Terus apa lagi ya, banyak banget sih di sini. Niannya tuh ada bunga-bunga di kuning di belakang aku. Itu perpaduan warnanya di taman ini tuh bagus banget parah. Cuman sih yang disayangkan sekali toilet ya. Toiletnya sangat jauh. Gitu. Yang susah banget untuk cari toilet. Dan aku dari ujung sana tadi itu sekitar ada kali 1 km itu berjalan mengelilingi ini baru ketemu toilet. Dan toiletnya penuh sekali. Kalian bisa lihat. Guys, ngantri sampai ngantri seperti ini. Parah, itu jauh banget dari sana dan di sini ketemu toilet itu ngantri sekali. Oke guys, terus ikutin kita terus di Taman Cinque Park. Habis dari toilet, itu toiletnya pertama udah penuh, keduanya apalagi kotor banget, kotor toiletnya banget ya, ya kotor iya banget sih. Itu parah juga sini. Dan asal kau tahu di situ nggak ada pintunya tuh nggak tertutup gitu, ada pintu yang rusak gitu. Apaan itu? Aduh parah toilet, di toiletnya tuh tadi benar-benar ini banget sih, aku apa ya, disgusting banget sama toiletnya, parah ya. Itu tadi, susah deh. Terus ikutin kita ya. Aku pengen ngasih tahu nih directionnya untuk pergi ke Cinque Park. Itu kan di situ kita dari Xiangnan University. Terus kita 2 chen aja turun di Civic Center. Kenapa nggak di Cinque Park? Karena kalau kita turun di Cinque Park itu sangat jauh sekali pergi ke tamannya. Jadi kalau untuk deket tamannya itu kita langsung di Civic Center aja. Dari Civic Center kita langsung keluar di Gate 2. Itu ya guys, pemerintah dari aku, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jadi kita tadi sudah keliling-liling dan sekarang udah hari udah mulai sore, mataharinya juga udah mau turun. Jadi kita mau beranjak pulang ke rumah. Thank you untuk udah ngikutin Hencha sejauh ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share. Dan aku dapat bunga tadi dari Chungporan. See you. Jangan lupa untuk subscribe. Subscribe itu gratis.